Hai, hai semuanya. Apa kabar? Assalamualaikum. Salam sejahtera ya untuk kalian semua. Ketemu lagi dengan saya. Selamat datang di channel YouTube saya. Oke lah, ini untuk video reaksi saya kali ini, saya akan mereaksi ini dari Sri Devi ya. Kebetulan di sini Sri Devi ini bernyanyi lagu Mataharimu ya. Nah, ini dia ini performs di acara final audition The Koplo 2023. Wow. Nah, saya ini sebenarnya sih emang lagi suka banget sih lagu ini guys, Mataharimu, karena pas dia rilis beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu itu enak banget, video musiknya tuh bagus banget juga. Nah, makanya ini dia mungkin ini debut setelah mengeluarkan single, atau saya juga kurang tahu mungkin sebelumnya atau sesudah ya guys. Oke lah, kita langsung aja lihat Sri Devi ya, Mataharimu, final audisi The Koplo 2023. Mulai ya. 1, 2, 3. Ini lagunya tuh candu banget buat saya sih guys, syahdu banget. Saya tuh enak banget selalu dengerin loh guys, sampai saya tuh udah hafal banget lagunya. Saya sering nyanyi loh kalau misalnya lagi di perjalanan atau lagi dimanapun itu guys, enak banget loh didengerin. Ku selalu tersenyum karena Masya Allah, ini suara dia ini gak ada bedanya ya dari recording video musik yang di asli itu sampai sama live-nya nih. Gila, keren banget. selalu bersemangat karena sayangmu. Aduh, enak banget lagunya ini. Oh, bikin saya ketagihan terus untuk denger loh. Allah cintaku, jiwaku. Enak banget. Na 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 na. Aduh. Kau segalanya di dalam hidupku. Ini saya, aduh, kalau udah denger lagu ini, aduh, udah no comment, udah speechless aja sih. Ku ingin menjadi mataharimu, bersinar menerangi di dalam hidupmu. Juara sih. Ini lagunya juara, saya aduh enak banget penghayatannya itu, soulnya itu loh. Oh, ini di ini ya, di mix sama video musiknya mungkin ya, yang ada di video musik. Oh iya benar, dia di mix ya. Saya udah nggak bisa komen untuk lagu ini guys. Ini sih lagunya juara banget buat saya ya, karena saya sendiri emang seneng banget lagu ini. Aduh, merinding. Tuhan jagakan cinta. Jadi tuh rasanya itu loh, dia tuh bernyanyi tuh pakai rasa tuh, gila dapet banget. Berikanlah bahagiamu yang terbaik dari dirimu. Nah, Faisal ini udah, saya udah no comment kalau untuk kalau udah nyanyi lagu ini. Jiwanya tuh dapet banget, jiwanya tuh dapet jiwa raganya gitu.
Ini tuh kalau menurut saya termasuk lagu-lagu dangdut cukup sulit loh di sekarang ini ya, di saat ini ya. Karena ini memerlukan teknik-teknik di beberapa bagian tuh yang harus luar biasa sih kalau kita nggak bisa menguasai. Lakukan apa saja. Tadi tuh di bagian dia cinta sesungguhnya tak berdaya, itu enak banget. Oh masya Allah, my gosh, luar biasa suara sendiri ya. Selain suaranya bagus, dan vokalnya bagus. Itu senjata suaranya itu racun banget. Apapun yang terjadi, kau selalu di hati. Engkau cinta sejati. Ini di bagian ini ya, ini apa namanya ya, di chorus ya, di bagian-bagian part di tengah itu loh. Apapun yang terjadi, nenenelu di hati, nenenen tak sejati. Nah ini bagian ini, nenenenani. Ini enak banget ini nih, coba dengerin ya selanjutnya ya. Nih. Guys, masya Allah, saya dibuat speechless. Ini enak banget ini lagu, jujur enak banget. Saya tuh sampai udah di luar kepala tuh hafal ini lagu, karena sering saya dengerin sih. Bahkan di setiap momen tuh saya dengerin loh guys. Misalnya saya lagi-lagi di perjalanan atau mungkin lagi nyetir sendiri atau mungkin lagi di kamar mandi pun guys. Sudah lagi seneng juga sih lagi ini, keren banget. Padahal tuh dulu-dulu tuh saya tuh kurang-kurang suka ini ya, jujur aja sih kurang terlalu suka lagu-lagu dangdut sih. Tapi semenjak lagu-lagu dangdut itu banyak perubahan ya, mungkin kayak di not-notnya atau mungkin dia sama genrenya tuh kayak kayak di mix ke Melayu, terus sama yang ke dangdut kayak kayak gini, dangdut-dangdut lebih ke modern tuh saya, nah dari situ saya mulai-mulai suka. Karena dangdut ini sekarang ini ya ibaratnya mereka tuh sekarang tuh nggak cuma mengandalkan goyangan ya, tapi teknik vokal yang luar biasa itu ya, yang salut sekarang di dangdut itu guys. Beda banget perubahan dari zaman-zaman dulu. Walaupun zaman dulu juga ada sih beberapa yang keren banget. Yang tadi saya bilang yang tadi ya, kalau zaman sekarang itu mungkin harus harus benar-benar harus paket komplit ya. Suara, cengkoknya, terus pokoknya semualah dari kepribadian atau mungkin personality, dan semuanya itu harus harus paket komplit guys kalau kalau emang mau tetap berada di industri musik. Stop, stop ini sih. Dia cinta sesungguh. Ini enak banget nih. Dia cinta sesungguhnya tanpa nyata berdaya. Ampun, ampun.
Masya Allah. Mantap sih ini, mantap banget. Ulah cintaku, jiwaku, bahagiaku. Bahagiaku, enak gitu. Oh segalanya di dalam hidupku. Aduh, gila-gila, amazing, amazing sini, masya Allah suaranya. Oke, okay, thank you ya, thank you sudah nonton videonya. Assalamualaikum.